Oke, Horas teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak Ismani Parhereki doang. Ini siamangnya udah di sini. Begitu juga dengan Bruk, Bruk dan iya, Bruk, kelompok si Tyson. Jadi kita nggak kasih makan di sini, teman-teman. Karena kan pengunjung kita ini jarang, nggak ada pengunjung. Jadi mereka ini kita bawa ke dalam hutan aja. Yuk, teman-teman, kita naik. Nggak ada, Nel. Enggak ada, capek kau, enggak ada. Ayo, kalau mau ayo naik ke atas. Jadi kita nanti akan naik ke atas, teman-teman. Kita prediksikan aja jaraknya itu sekitaran 200 meter. Karena tujuannya kan biar kita bawa juga kelompok grupnya ke atas. Ya tujuannya ya supaya mereka nggak langsung turun nantinya ke bawah. Jadi kita arahin ke dalam hutan aja biar lebih adem. Ayo, Del. Dulu teman-teman, di saat saya masih kecil nih, disinilah kawasan almarhum bapak dan bertani, teman-teman. Jadi ini di atas ini, saya merinding. Di atas ini, di mana tempat almarhum dulu tinggal bersama mama. Waktu kami kecil-kecil lah gitu. Ini kalau datang dari bawah, dari pasar, kita jalannya dari sini, teman-teman. Banyak memori di sini, teman-teman. Jadi ini bekas apa? Bekas rumahnya dulu. Ini bekas rumah tempat kita tinggal dulu. Jadi di bawah ada kolam. Di sebelah sana juga ada kolam. Itu dibuatkan almarhum dulu patung siamang. Jadi teman-teman itu bisa lihat ke atas. Bahwasanya si Amang itu ngikutin kita, teman-teman. Oke. Bahwasanya si Amang itu ngikutin kita. Jadi, kalau selalu kita kasih makan di lapangan, ya seperti saya bilang tadi, memori dia akan selalu mengingat tempat itu. Jadi untuk ke depan, dengan semangat yang teman-teman berikan, dan juga sudah ada teman saya yang menemani saya untuk pengambilan video, ya semoga teman-teman, untuk ke depan dia harus kita alamikan. Ini dia udah datang. Boleh, teman-teman. Tuh. Kayaknya nggak sejauh kali lah kita ya. Sini aja lah kita, karena deras sekali suara airnya. Nanti nggak kedengaran. Terserah lah ya. Ya, sini aja lah kita ya. As duri ini, duri. Ini kan teman-teman, apa, anaknya dan pejantannya kan belum nyampe. Jadi saya akan coba panggil menggunakan trompet biar dia langsung cepat datangnya. Jadi kalau masalah siamangnya, kita kasih makan banyak nih, teman-teman. Tapi di dalam hutan, kalau dia kita kasih banyak di lapangan itu nggak boleh. Tapi kalau di sini di dalam hutan harus kita kasih makan banyak. Wih, kau jangan gigit-gigit main buang lah.
Ini aku dapat sisir nih. Sisirnya apa nih? Sisir dulu. Ini roh lagi. Sisir dulu. Nah, itu udah datang teman-teman. Sisir dulu rambutnya. Mau aja dari sisir. Ini sisir. Sisir zaman purbakala nih teman-teman. Sisir dulu. Sisir dulu sini kau. Eh. Dapat sisir nih. Sisir. Sini. Ini si Gopal teman-teman. Nah, jatah. Jadi teman-teman, lebih seru, lebih asik itu beri makan mereka itu di rumahnya, di dalam hutan. Jadi mereka bebas lompat sana, lompat kemari. Jadi kalau kita kasih makan dia di apa? Di lapangan, itu dia sulit teman-teman, terkendala. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan wire, tali yang hitam itu. Dan juga saya sudah berani nih pelan-pelan colek-colek si Nelly. Bahwasanya kan dia dari dulu itu gak pernah dipegang. Bahkan gak pernah digara-garain gitu, dipercandain gak pernah. Jadi kalau sekarang teman-teman saya sudah berani. Tapi belum langsung mau berani langsung pegang. Tapi kita coba sisirin aja. Iya marah dia katanya. Aduh. Dia mau gigit tadi teman-teman. Karena dia ibu-ibu yang gak mau dandan. Ini jantannya. Ini si Tambah teman-teman. Ini si Tara. Nah Tara. Ini si Adudu. Jangan nelot. Nah. Nah, banyak teman-teman tadi kita ada jumpa apa? Jumpa sikat rambut. Terus ini ada jumpa tutup apa? Pensil warna. Banyak. Ini bekas semennya juga masih ada nih. Kalau nggak salah saya dulu di sini sekitaran umur berapa ya? Sekitaran umur 5 tahun teman-teman. Terakhir di sini. Baru pindah ke bawah. Pindah ke bawah kenapa? Karena dulu dibongkar oleh Satpol PP masalah apa? Masalah tentang bahwasanya kita tinggal di sini gitu. Nah, jadi teman-teman nanti saya juga akan apa? Akan buatkan di video ini. Saya ada ambil foto bahwa rumah yang di bawah itu, rumah yang di bawah kita foto dari ketinggian. Bahwasanya di rumah itu terletak di tengah-tengah hutan. Wih, naik, naik. Wih, naik. Naik. Sun. Sun. Nah. Eh. Gopal. Ayo kan. Rasa kali. Nah, tangan kanan, tukar tanganmu dulu. Tukar tangannya, ini taruh atas, yang itu taruh sini. Nah, cepat tukar dulu, nggak mau. Tukar, win and lot, tukar. Nah, tukar. Ya, nggak ganti, ganti ini ke atas, yang itu kemari. Nah, udah, bagus. Naik! Naik! Oh, tuh teman-teman, jadi tuh. Naik. 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 Atuk.
ambillah, turunlah kau. Ini jatuh. Nah. Duh. Nah, nah. Woi, kulitnya lepas. Naik. 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 Nah, tangkapnya lot. Jatuh, ambil. Turun kau, turun, ambil. Iya, turunlah. Turun, Nel. Manjanya. Tangkap, wey. Sudah. Wey. Koraku sekali. Nado. Nih, teman-teman. Mudah-mudahan pasti ada duduk turun nih. Nggak ada kejar sama si Nelly. Nado. Nado, sini. Lekado. Do. Cepet, do. Jadi pelototin tuh sama si Nelly, teman-teman. Nah. Nah. Tangkap. Wuh. Ayo. Tangkap. Wuh. Lagi dulu. Nah. Tangkap. Wuh. Nah. Oke, teman-teman. Kita tukaran dulu ya, biar kameramennya yang ngasih. Sini kau. Ayo. Nih, biar dia yang ngasih, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, biar dia yang ngasih. Tujuannya gini kan, teman-teman, tujuannya supaya gimana ya? Kameramen kita juga kompak dengan mereka. Karena kalau nggak kita biasain kompak, teman-teman, nanti takutnya di saat kita pengambilan gambar, nanti bisa-bisa siamangnya gangguin kameramen kita. Suruh teman-teman beri makan mereka di dalam hutan. Takut dia turun dulu, Lek. Mana yang kecil itu si Gopal? Gopal. Baru makan itu kayaknya. Kasih sama ini lagi, Lek, sama jantannya bapaknya nih. Dekatkan aja lagi. Dijatuhkan kulitnya kok kan? Ini si Gopal, Lek. Kupas aja, suapin. Satu kasih. Tadi suapin dia. Itu si apa? Si Adudu di atas. Si Adudu turun tuh, Lek. Kasih satu-satu aja. Jangan dong. Ini si Tara. Coba lempar, Lek. Sama si itu. Si Adudu. Dapat. Tuh, kok gak tahu pisang mau dicuri ke belakang. Dia gak boleh dimain-main itu, Pak. Marah dia nanti. Tadi aja aku sisir rambutnya, marah dia. Ah, ini udah datang bruknya, Lek. Ini bawa, Lek. Lek. Tuh, datang, Lek. Kau jaga keranjangnya, jangan kau tinggalkan. Ah, itu. Itu, kasih bruknya. Bruknya kasih, itu, udah datang bruknya. Jangan kau belakangi sini. Kau ngadap sini. Kau mundur sana lagi. Nah, kasih satu-satu. Jangan banyak-banyak. Oke. Gak takut dia sama kau. Lempar itu anak-anaknya itu. Jangan kasih dia lagi. Yang di tangannya belum habis. Yang takutnya kau, wey. Enggak, oh, bagus. Udah jangan kasih lagi, enak kali dia. Udah, Lek, tunggu kawannya, Lek. Tunggu kawannya, Lek. Masih banyak tuh kawannya. Tuh, kawannya dibawa datang tuh, Lek. Tuh. Kalau pisang yang besar nanti potong-potong aja, Lek. Kasih sama ini, sama si tambah satu lagi. Satu lagi aja, udah itu udah, jangan lagi. Karena bruknya datang. Itu jangan kasih lagi yang samping itu. Ini kayak si Tara ini.
Udah habis, tar habis. Kau teraku sekali. Nah, tuh metap main todong itu. Nah, gue balik. Yuk, yuk, yuk. Kenapa? Buang air dia. Kurang asam. Dia duduk buang air, teman-teman. Kasih satu sama si Nelly. Ya duduk. Ya. Yang itulah apa yang di TV-nya tadi. Nah, nah gancin kita biar apa biar nanti kalau like apa di diminta itu. Kalau kita turun naik. Naik. Naik cepat. Enggak ada. Tengok kaki kena duri kan. Aduh turunlah kau biar kena duri kaki kau. Udah kau naik, naik, gak ada cerita, kau naik. Cepat. Gak boleh, mentang-mentang rumahmu ini, suka-sukamu, gak boleh naik. Naik, cepat, dari. Naik. Wih, kau tarak keong. Kau suka-suka kau aja ya, main ambil ya. Udah cepat. Naik. Gak ada, habis, tak ada. Jangan kau pegang-pegang aku, bau kau. Jangan kau tarik dulu, nanti bergaduh. Naik. Wih, kalian. Kayak putih kenceng dia. Naik, naik. Atebe, atebe, udah kau dari tadi. Naik, naik, aku pal aku nanti ya. Naik, naik, naik dia mbo, nelot, paman, naik, 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 naik. Tidak, tidak, tidak lagi, dah habis, dah habis, dah habis. Naik! 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 Kan kalian dah banyak tadi makan, kan? Tidak, dah habis, habis. Mau cari dutan, nana. Nah, tangkap, tangkap. Jatuh, kan? Nggak tanggap. Pandi. Kau nggak ada, udah banyak sama kau. Naik. Nah, itu lagi tanggap. Tanggap. Naik. Jadi itu teman-teman, tadi pisangnya asal-asal kita lemparin, itu pasti dapat. Karena penciuman beruk ini tajam. Aduh. Habis. Tanda lagi, tumpur bandar. Nih, nampak kau, habis. Naik. Jadi yang kita takutkan teman-teman di saat kita beri makan mereka di bawah pohon seperti ini, kita tuh harus lihat dulu ke atas, bahwasanya di atas itu tidak ada dahan yang kering seperti ini tadi, hampir ketimpa ke kepalaku. Jadi kan mereka itu kan manjat nih ke sana kemari. Makanya itu yang kita takutkan nanti waktu ada ranting takut kena kepala. Naik. Oke, udah. Jangan turun lagi kalian ya. Dah, baliklah balik. Habis. Habis. Ini semua kelompok si Tyson udah pada naik teman-teman. Udah naik semua kemari. Nih ada yang datang belakangan gak dapatan pisang. Tapi gak apa-apa. Nanti untuk ke depan kita akan tambahin nih pisangnya. Kalau bisa kita bawa dua keranjang sekaligus. Ya, tapi mudah-mudahan berkat bantuan teman-teman semua, yaitu jangan lupa berdonasi dari klan ya, biar pakannya lebih banyak nanti kita beli teman-teman ya, dengan kita kan berharap dari hasil konten teman-teman. Kalau namun kita dari pemerintah kita nggak dibantu lah gitu, belum diperhatikan lah gitu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu teman-teman. Ini kan kelompok grupnya udah pada naik.
Jadi saya paling ada nongkrong sekitaran 1 jam di sini, biar mereka nanti bermain dulu, habis itu mereka biar langsung kembali ke hutan. Kalau jarak kita dari sini ke rumah paling ada sekitaran jarak-jarak berapa meter ada, Lek? 100? Ada, sekitaran 100 meter teman-teman. Tapi ini nanti untuk kedepannya juga kita akan makin lama makin jauh teman-teman. Step demi step kita akan naik lebih jauh lagi ke atas. Biar mereka ini kembalilah ke hutan, biar jangan lebih aktif di jalan raya. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman video kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, niat dan tujuan saya buat konten seperti ini, saya untuk melestarikan mereka, agar mereka tidak jadi hama dan tidak punah. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Horas, horas, horas.